Vicky Prasetyo isyaratkan Kalina Utarani hamil, dilansir dari suara.com. Vicky Prasetyo mengisyaratkan Kalina Utarani tengah hamil, bukan tanpa sebab. Kecurigaan itu muncul karena sang istri secara tiba-tiba kepingin makan rujak. Hal itu diungkap Vicky Prasetyo di Instagram Story Senin 29 Maret 2021. Keduanya tengah berada dalam perjalanan mencari buah-buahan. Kamu tiba-tiba aku lagi tidur dibangunin. Mana kaki aku lagi sakit. Tiba-tiba dibangunin dia minta rujak. Kamu kenapa sih? Tanya Vicky Prasetyo. Lagi kepengen rujak, jawab Kalina Utarani. Tiba-tiba pemilik nama asli Hendrianto itu curiga bahwa Kalina Utarani tengah hamil. Sementara Kalina mengaku tak tahu karena belum memastikan ke dokter. Kamu hamil sayang, lagi ngidam ya. Kamu hamil sayang, lagi ngidam. Ya Allah, ujar Vicky Prasetyo bersemangat. Gak tahu, makanya pingin beli atau test pack. Kurang tahu, sambung Kalina Utarani. Host program acara Kopi Viral itu langsung bersorak. Vicky Prasetyo bersemangat menyambut kehadiran anak pertamanya bersama Kalina Utarani. Yes, Gladiator Junior, teriak Vicky Prasetyo. Kebahagiaan tampak di raut wajah Vicky Prasetyo. Dia rupanya sudah menyiapkan nama untuk bayi laki-laki jika Kalina Utarani hamil. Kalau cowok nanti akan mau namain si Gladiator, terangnya. Gak gitu juga, terus manggilnya apa? Timpal Kalina Utarani. Glad, panggilnya Glad, Gladiator. Yeay, istri aku sudah hamil, sambung Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo dan Kalina Utarani telah resmi menjadi suami istri. Mereka melangsungkan akad nikah di The Lodge Syukurawi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 13 Maret 2021 sore. Vicky Prasetyo memberikan mas kawin uang sesuai dengan tanggal nikahnya, yakni Rp130.321. Lalu ada juga seperangkat alat sholat dan sebuah cincin.